Sudah ready guys. Nah, ikut ya Pak Sarah memulakan operasi memasak jantung pisang guys. Bukan jantung hati ya, jantung pisang. Oke. Okay. Ya. Oh, balakaban sebelumai, balakaban tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, ini apa nih guys? Ini bunga durian guys, bukan guys. Ukai bunga durian tu belakaban. Ah, tu bunga nama tu. Ah, nanti kan nemu bunga nama tu ya. Hanya ya. Ah, tungkul pisang guys. Si jantung pisang, guys. Jantung pisang guys. Ada project dengan jantung pisang malam ini guys. Untuk makan malam ya. Kalau lebih besok boleh bawa bekal. Itu dia guys. Saya prepare dulu, kita prepare dia punya rencah-rencah loh guys sebelum kita masak ya. Tapi inilah bahan utama deh guys. Oke. Okay? Sudah ya. Tunggu. Stay tune. Ada asisten untuk belah guys. Operasi jantung pisang. Jangan dibuang namanya macam bunga. Daun apa nama? Sarung jantung yang tua tadi buka dibuang. Tapi yang muda jangan guys. Kita belah begini. Nah. Ya, itu dia. Siapa minat makan jantung pisang, angkat tangan. Dipocong-pocong gitu guys, dipocong-pocong. Apa masakan nanti kita tahu apa, macam mana masak, tengoklah nanti. Oke. Okay? Macam mana kita masak jantung pisang? Bagaimana anda semua memasak jantung pisang? Boleh share guys, boleh share. Ini cara-cara nanti saya akan lanjutkan lah. Nanti tengok sampai habis sampai ujung guys. Dipocong-pocong lah, oke? Okay? Ditinggal dulu guys. Oke guys, belakaban. Ini dia jantung pisang yang sudah dibasuh, sudah dibersihkan, sudah ditos airnya guys. Nah, ditos ya. Yang penting mau ditos, jangan basah-basah hangat. Oke. Dan of course, ini rencah-rencah deh guys. Tumis-tumisan dia ini. Ya Pak, ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana. Mari saya tunjukkan apa yang saya pakai guys. Saya coba tunjuk dua tiga kali guys. Tengok. Bawang merah, bawang putih kan nih. Bawang putih, bawang Holland, pusu ikan bilis alias ikan bilis, brasan dan cili. Ada dua jenis cili guys. Cili hijau dan cili merah guys. Oke. Okay. Kita akan sambung selepas ini guys. Tunggu kuali, kita menyediakan kuali dan panaskan kuali guys. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, tiba masuk rencah guys. Kita masukkan pusuk dengan brasan dulu guys. Pusuk dengan brasan dulu. Oke. Okay. Jangan terlalu hangus guys. Lagi terbakar dulu guys. Slow api dulu, jangan terlalu kuat, nanti hangus. Ikan pusuk jadi hangus. Slow dulu. Kita harus pecah-pecahkan lebihnya apa nama belacan tu guys. Ini pecah. Lepas tu masuk semua bahan yang lain guys. Masuk habis. Harus mau wangi bawa belacan guys. Api kuat sikit. Sini naik api guys.
akan buat ya sampai dia betul-betul cukup guys. Jangan hangus, jangan terlalu basah. Just nice, oke? Nah, bila sudah cukup, kita masukkan Ajino. Ajino, guys. Ajino saja guys, bukan garam. Ajino, Ajino Moto. Kalau Tuan Abun cakap apa? Ajino Mote, cakap. Dikacau, kacau, digirau, girau guys. Sampai dia rata-rata rasa dia guys dengan Ajino guys. Nah, bagi dia betul-betul sedap. Betul-betul wangi, betul-betul sedang-sedang. Nah. Oke, nampaknya rencah kita tuan tumis-tumis kita cukup guys. Cukup. Nah, kita masukkan kita punya bahan utama. Masukkan bahan utama kita guys, yaitu si jantung hati, bukan jantung hati, jantung pisang guys. Oke, jantung pisang dimasuk. Nah, kalau ada masak apa nama bunga durian pun agak-agak sama macam ini guys. Same style dia. Oke, kita kacau-kacau girau-girau. Kacau-kacau girau-girau. Saya bukan tidak bagi garam guys, dokter apa kita rasa dulu, nanti kita akan tambah garam kalau perlu. Sebab belajar nggak kadang dia mesin, nah itu cara apa ya, cara lah. Oke. Belum apa-apa guys, wangi dia pun sudah menusuk lubang hidungku. Lepah, lepah nyoba untuk kumpul melepah. Kita akan kacau dia, kacau, kacau, girau, girau, guys. Digoyeng, goyeng, guys. Sampai rata. Jantung pisang masak belacan. Memang enak, memang sedap, guys. Memang kompom menambah selera, guys. Tengok. Belum lagi, kata kasih dia lembut lagi, kelau sikit, kata Iban, layu-layu sedikit lagi lah. Oke. Sebelum saya terus biar kena masak guys, kena rasa punya rasa tu guys. Saya ambil sedikit tadi seberasap, saya mau test dia punya mesin, dia punya rasa cukup. Memang perlukan sedikit garam guys. Okey. Saya tambah garam tadi guys. Tapi betah cukup, belacan cukup. Ajinomote cukup. Kita akan tambah garam sih guys. Seperti saya kata tadi guys, garam mau tambah sedikit. Sedikit garam, jangan terlalu banyak, sudu cukup. Jangan terlalu banyak garam guys. Kita tabur garamnya guys. Sedikit lagi, 1,5 guys. 1,5 guys. Oke, ngam tuh. Ngam ini. Oke guys, bak kata sahabat kita, saudara kita di Indonesia sudah cukup mateng guys. Jantung pisangnya sudah cukup mateng. Kita simpan di dalam, pindah ke dalam periuk apa namanya, periuk kaca guys. Tengok guys, taruh Iban, kita kawak dia dulu. Kita sedok dia sampai licin guys, jangan biar terhindar sampai licin. Jangan tertinggal bekas. Oke guys, itu dia guys. Sudah siap untuk dihidangkan. Itu saja pengungsian apa Sarah. Masakan jantung pisang ya. Jantung pisang. Banana heart. Oke. Letak sini dulu di meja, nanti kita akan sama-sama makan ya. Oke, itu saja pengungsian apa Sarah. Oke. Nampak sedap, nampak bau wangi, menyusuk hidung, menambah selera guys. Oke, itu saja guys.